Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Sandy Jihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian gimana cara mencerahkan tangan menggunakan 3 bahan saja. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Sandy Jihan _. So, kita langsung aja ke videonya ya. Nah, jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah tepung beras. Dan di sini aku itu gunain tepung beras Rose Brand. Kalau misalkan kalian nggak ada merek kayak aku, kalian bisa gunain merek lain itu juga nggak apa-apa, terserah kalian, senemunya kalian aja. Terus habis itu untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah aloe vera. Nah, jadi di sini untuk aloe veranya kalian tuh terserah mau menggunakan merek apa aja, Wardah, Citra itu juga ada guys. Dan di sini aku gunain SUB. Nah, jadi kalau misal kalian nggak ada aloe vera yang kayak gitu, kalian bisa tuh serut dari lidah buayanya langsung dan kalian ambil lendirnya. Itu juga bisa guys dan murah meriah ya. Terus habis itu untuk bahan yang ketiga yang kita butuhin adalah kunyit. Dan di sini aku itu gunain kunyit bubuk dari desaku. Nah, jadi kalau misal kalian gak ada kunyit bubuk yang desaku, kalian bisa gunain merek lain itu juga gak apa-apa. Ataupun kalian bisa bikin langsung dari kunyit yang dialusin, itu juga bisa guys. Terus sekarang untuk alat yang kita butuhin adalah piring, wadah gitu, dan sendok itu juga bisa guys. Sendok makan atau sendok teh itu juga bisa guys. Terus sekarang aku bakal langsung aja ya ngasih tahu untuk cara bikinnya. Pertama aku masukin dulu untuk tepungnya, dan tepungnya sendiri aku masukin kira-kira 1 sendok makan di sini. Dan untuk aloe veranya dia aku masukin secukupnya aja, kira-kira di sini 1 sendok makan juga guys. Nah, jadi kayak bener-bener secukupnya sampai dia tuh nantinya berbentuk pasta gitu ya. Terus habis itu untuk kunyitnya sendiri di sini aku masukin sedikit aja, kira-kira 1/2 sendok teh di sini. Nah, jadi kalau misalkan kalian menggunakan takarannya itu sendok teh, kalian bisa tuh tepungnya 2 sendok teh dan untuk aloe veranya 2 sendok teh. Terus habis itu di sini kalian bisa langsung aja aduk kedua bahan ini ya. Nah, jadi ini tuh bagus banget, tepung tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit. Jadi untuk 1 kali pemakaian aja dia tuh langsung bisa cerah gitu. Terus untuk aloe vera sendiri bagus banget untuk melembabkan kulit, dan untuk kunyit sendiri juga bagus banget untuk mencerahkan kulit. Jadi kalau dipadu-padankan, dikombinasikan, ini bakalan bagus banget untuk hasilnya. Nah, jadi ini tuh bisa digunakan usia berapapun, mulai dari anak-anak sampai nenek-nenek. Dan ini tuh sangat minim untuk efek sampingnya, bahkan gak ada ya, karena ini terbuat dari bahan-bahan alami guys. Nah, terus kalian aduk-aduk secara merata di sini. Nah, jika sudah tercampur rata, dia warnanya kuning gini. Dan sekarang aku bakalan langsung aja aplikasikan di tangan aku ya guys. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu kalau tangan aku itu warnanya sama ya di sini. Nah, jadi nanti dia bakalan jauh lebih cerah nih setelah aku gunain ini. Nah, jadi di sini udah aku olesin secara merata di sini, aku sampai sini aja. Terus habis itu di sini kalian tinggal tunggu sampai kering, kira-kira 10 sampai 15 menitan. Dan aku bakalan balik lagi setelah dia udah aku bilas aja ya. Jadi tonton terus videonya. Nah, jadi di sini dia udah aku bilas. Ini wajib banget sih kalian cobain. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri. Wow, ini bener-bener secerah itu, guys. Wow, ini kalian wajib banget sih cobain kalau yang ini. Nih. Bener-bener ya perbandingannya tuh langsung kayak cerahan ini banget, guys. Ini masih basah, belum aku elap. Dan ini bener-bener cerah banget sih. Nah, jadi ini tuh ya bener-bener 5 tingkat lebih cerah daripada yang sini. Wah, gila, keren banget sih guys. Nah, bener-bener ini sebagus itu dan ini lembab banget kulit aku. Jadi
putihan tangan ya. Nah jadi ini tuh kan bagus banget ya, kalian bisa gunain ini rutin setiap hari biar hasilnya tuh lebih maksimal gitu loh. Jadi biar setiap harinya tuh jauh lebih cerah, jauh lebih cerah. Nanti lama kelamaan dia tuh bakalan permanen karena meresap gitu ya guys kalau gunain kalian itu rutin. Nah jadi ini wajib banget kalian cobain sih. Terus jangan lupa juga kalau misalkan kalian keluar rumah itu harus gunain jaket, gunain hand body biar kulit kalian itu terlindungi dari paparan sinar matahari guys. Dan ini aku bener-bener suka banget sih sama hasilnya. Ini tangan aku masih basah di sini guys. Ih, masih basah dan belum aku elap sama sekali, tapi hasilnya tuh udah kelihatan banget sih. Ini keren banget sih. Bagus banget, aku bakalan rutinin ini juga. Nah jadi buat kalian yang kayak sibuk gitu, kalian bisa gunain ini tuh seminggu 3 kali aja tuh juga udah cukup. Tapi biasanya itu karena aku pengen lebih cerah lagi, jadi aku gunainnya itu setiap hari guys. Nah jadi aku emang itu dari dulu tuh hitam guys, aku tuh aslinya hitam karena emang keturunan gitu. Dan juga aku tuh panas-panasan naik sepeda ke gunung gitu. Tapi karena aku gunain masker-masker kayak gini setiap hari, aku tuh jadi lebih cerah gitu loh. Jadi dia bisa ada perubahan gitu. Nah jadi buat teman-teman yang pengen cerah juga, kalian tuh harus rajin-rajin untuk merawat diri, untuk maskeran kayak gini biar kulit kalian itu lama-kelamaan jadi cerah guys. Nah seperti itu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dadah.